kita ni geng dah sampai ke Malaysia, mendarat GR Yaris Kansai. Aduh. Alamak. Stay tune geng ya. Memang driving experience dia aku bawa memang sedap gila lagi. Serius. Kemarin berlaku orang kata kemalangan GR Yaris. GR Yaris Kansai yang aku buat video daripada Jepun. Orang kata proses kereta tu disiapkan dekat Kansai. Sampailah kereta tu sampai ke Malaysia, total loss. Aku tak pasti macam mana keadaan tu berlaku. Yelah, macam bila aku tanya Amirul, benda tu dengan cepat lah. Benda tu dengan cepat, mungkin pasti ke speeding, aku tak pasti. Pelakon dan pengarah Pekin Ibrahim mengalami kerugian apabila kereta baharu miliknya terlibat dalam satu kemalangan jalan raya baru-baru ini. Menerusi perkongsian carikas.com di Facebook, kemalangan kereta jenis Toyota GR Yaris yang merupakan edisi terhad hanya dari Jepun itu diisytiharkan kerosakannya sebagai total loss. Menurut tiga saksi, kereta tersebut hilang kawalan sebelum melanggar sebatang pokok. Memetik laporan New Straits Times, Pekin mengesahkan kereta tersebut miliknya, namun kemalangan berlaku semasa rakannya mahu pandu uji kereta itu. Saya tak ada dalam kereta masa tu, saya dekat kedai saya Big Joe Car Wash and Detailing di Putra Heights, iaitu 2 km jaraknya, semasa kemalangan berlaku, ujarnya. Tidak menjelaskan punca kemalangan, Pekin memberitahu penumpang di dalam kereta selamat dan seorang mengalami kecederaan. Semua orang dalam kereta okey, cuma ada seorang patah bahu, nasib malang kereta rosak, tapi yang penting semua selamat. Allah Maha mengetahui, mungkin ada perkara lebih baik yang akan digantikannya, katanya. Meninjau di ruangan komen video berkenaan, rata-rata netizen turut berduka cita tentang kerosakan keretanya itu. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.